hari ini di dalam acara obsesi obrolan seputar soal Islam spesial Ramadan di episode ke-124. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi sosial media mengenai literasi zakat dan wakaf 2022. Namun sebelum saya menyapa narasumber kita, saya ingatkan kembali bagi teman-teman Bimas Islam yang menyaksikan melalui akun YouTube kami, ini bisa mengisi link absensi yang sudah disematkan oleh tim redaksi kami, dan nanti bisa langsung mengisinya dengan nick dan kolom passwordnya ya untuk mengunduh sertifikat dari acara Obsesi kali ini. Baik, langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini, yakni dari analis kebijakan ahli muda pada Subdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bimas Islam, yakni Mbak Sinta Hairunisa Ahni, ya. Kita iya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak Sinta. Assalamu'alaikum Hai, Boy. Halo. Ya, Mbak Sinta ini uh, yang megang. Ini kalau teman-teman di Mas Islam yang mungkin suka berselancar nih di uh, media sosial atau sosmed, uh, kita punya akun literasi Zakat Wakaf ya, Mbak ya, Sinta. Betul. Ya, di betul, betul. akun Instagramnya, di at literasi Zakat Wakaf. Nah, uh, sebelum memasuki tema tentang strategi Media sosial literasi zakat wakaf ini di Jawa uh, saya ingin bertanya, de, apa maksudnya? Kenapa gitu latar belakangnya atau kenapa media sosial ini yang dipilih untuk melakukan edukasi dan literasi tentang zakat dan wakaf kepada masyarakat ini, mbak? Baik, uh, sebelumnya terima kasih Bimas Islam atas kesempatannya pada pagi ini. Uh, kita mungkin kenalan dulu nih ya katanya tak kenal maka tak sayang nih hmm. uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Kairun Nisa uh, saat ini saya sebagai analis kebijakan pada subdit edukasi inovasi dan kerjasama zakat dan wakaf uh, mungkin background saya waktu in saya uh, masuk PNS itu dari tahun 2008 ketika itu saya di T.U Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf lalu hingga akhirnya tahun 2017 Direktorat uh, Enggak, jadi pada waktu saya masuk itu Direkturat Zakat dan Wakaf itu masih berpisah bahwa jadi masih Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Direkturat Pemberdayaan Wakaf. Uh -huh. Lalu tahun 2017 kita gabung nih Direkturat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Waktu itu saya juga masih di TU-nya, di TU-nya. Lalu pada akhir 2018 saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Seksi Edukasi Zakat dan Wakaf di uh, Subdit Edukasi, Inovasi, dan Kerjasama Zakat dan Wakaf Uh, terus pada akhir tahun 2020 uh, kita ada penyetaraan jabatan ya oleh Menpan RB sehingga saya dari struktural jadi JFT analis kebijakan ahli muda pada uh, Direktorat pemerintah Kedinasan. Eh uh, mungkin itu sedikit background dari saya ya Bu ya untuk perkenalan mm -hmm. dengan teman-teman Bimas Islam nih yang ada di seluruh Indonesia yang menonton saat ini. Uh, baik kenapa media sosial Jawabannya nanti mungkin sebenarnya nanti akan ada di presentasi saya, boy. nanti ada di slide saya, kenapa kita menggunakan media sosial. Uh, yang pasti yang pertama, uh, kita saat ini, uh, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, kalau kita saat ini sudah ada bonus demografi. Jadi hampir 70% masyarakat Indonesia itu uh, berasal dari... Uh, golongan yang produktif ya. Jadi usia muda gitu. Dan mereka dan yang usia muda ini tentu sangat akrab dengan yang namanya informasi dan teknologi ya, terutama sosial media. Kita juga beberapa kita juga uh, bisa lihat dari beberapa report-report yang -report uh, beberapa riset yang dilakukan ya baik dari set marketing dari luar negeri maupun dalam negeri itu memang uh, saat ini sosial media itu mungkin bisa dibilang seperti Media masa ya, tapi nggak uh, resmi gitu. Jadi, kayak uh, semua orang sekarang mendapatkan informasi itu dari hanya dari smartphone gitu, dan itu tuh merupakan suatu uh, kesempatan buat kita, challenge buat kita gitu, terutama kita di pemerintahan gitu, dalam kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan informasi kepada masyarakat, tentu lewat media sosial itu pas, uh, itu diharapkan bisa lebih efektif dan bisa lebih... Uh, apa namanya bisa lebih mengenai di dalam uh, banyak segmen ya banyak segmentasi yang ada di masyarakat gitu nah itu itulah kenapa kenapa uh, kita di subdit edukasi inovasi Z dan kerjasama zakat wakaf ini kita fokus di sosial media uh, ini juga salah satu uh, kita di zakat wakaf kan tentu kita punya sasaran program ya boya Uh, yang termasuk dalam rencana Bimasis, uh, rencana Kemenak, rencana Islam 2020 sampai 2024 yaitu terjadi peningkatan uh, zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu. Salah satu indikator kinerjanya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf. Nah itu salah satunya bisa kita lakukan dengan peningkatan literasi zakat dan wakaf pada masyarakat. Kita pada tahun 2020 juga telah melakukan survei indeks literasi zakat dan wakaf. Uh, yang kita lakukan di 32 kota waktu itu, Boy, jadi hasilnya itu, indeks literasi dekat itu masih dalam kategori menengah sampai menengah ya itu nilainya itu 66,78 masalah lalu yang indeks literasi wakaf malah lebih rendah lagi yaitu masih dalam kategori rendah yaitu 50,48 indeksnya nah ini tentu jadi perhatian kita semua ya bagaimana kita bagaimana kita di pemerintah ini dapat meningkatkan indeks literasi zakat dan wakaf tersebut hingga akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat dan berwakaf gitu. Nah, itulah kenapa uh, kita menyasar media sosial gitu. Itu sih. Iya, hmm. Mbak tadi dikatakan sudah punya materi ya tentang pencapaian apa saja gitu. Di, ini mungkin yes. bisa di-share dengan kawan-kawan. Oke. Okay. Aku izin share sendiri ya. Heem. Oke okay. sudah terlihatkah? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Uh, baik teman-teman uh, semuanya teman Bimas Islam, uh, aku sedikit ingin. Kita mungkin akan lebih sifatnya sharing ya Boya. ya, karena mungkin yeah. nanti ada beberapa uh, viewer, ada beberapa teman-teman Bimas -teman Islam nih yang lagi menikmati uh, lagi melihat di YouTube, mungkin ada beberapa yang memang mereka mengelola akun media sosial di unit kerjanya masing-masing gitu. Nah kita nanti bisa saling sharing dan uh, saling sharing terus nanti jadi saling follow dan akhirnya nanti saling share sharing repost gitu. Jadi akhirnya nanti engagement antara kita bisa bagus dan akhirnya nanti konten-konten sosial media konten-konten baik gitu. Konten-konten zakat dan wakaf nanti bisa lebih viral lagi nih. Nah, terus kita pertama lihat dulu pertumbuhan pengguna internet dan media sosial tahun 2022 ya. Ini meningkat sekali nih Bu, apalagi masa pandemi. Jadi Uh, ada peningkatan uh, sekitar 3,6 persen ya itu itu peningkatan untuk koneksi uh, HP ya koneksi mobile sesu, mobile seller ya lalu ada peningkatan 2,1 juta itu pengguna internet dan 21 juta pengguna aktif sosial media mm -hmm. ini hanya di Indonesia ya itu jadi ada peningkatan 12,6 persen jadi mungkin uh, bukan mungkin ya jadi ada indikasi memang ketika pandemi ya masyarakat jadi lebih aktif di sosmed nih gitu kan karena yeah. mencari informasi kan nggak bisa nggak bisa mobile uh, jadi akhirnya uh, banyak yang uh, beralih ke sosial media jadi itulah kenapa peningkatannya tinggi sekali 12,6 persen lalu kita lihat kenapa kita pakai sosial media karena ya mereka kita sekarang ini daily time span-nya with media tuh ya tinggi gitu. Saat ini kita uh, time span-nya itu berapa lama waktu yang kita habiskan menggunakan internet. Itu tuh sehari tuh bisa 8 jam, 8 jam 36 menit. Dan itu berbagai macam aktivitas ya, mungkin dari uh, scrolling berita, mungkin bisa juga dengan kita membaca arkuan kan juga sekarang lewat aplikasi kan juga bisa kan. Banyak sekali lah aktivitas-aktivitas di inter di apa? yang kita habiskan dengan menggunakan internet. Nah, dan menggunakan social media ternyata itu uh, time span nya itu 3 jam 17 menit. Dan itu sangat tinggi sekali ya kalau di apa namanya dibandingkan dengan timespan kita menonton televisi yang ternyata hmm. hanya 2 jam 50 menit. Jadi uh, kita bisa lihat dari sini kenapa sih? Tadi kan Boy nanya kenapa sih, kenapa sih Mbak kok kita pakai social media nih dalam peningkatan literasi zakat wakaf ya? Memang karena kondisinya seperti ini gitu. Dan kita harus kita harus update terus ya. Dan itu kenapa uh, dengan kita lihat data seperti ini ya uh, dengan menggunakan sosial media tentu edukasi sosialisasi lebih efektif lalu ini ada literasi zakat wakaf kita uh, kita sebenarnya ada ada empat platform sosial media nih bu yang ada sekarang di uh, direktur pemuda zakat dan wakaf yang kita gunakan itu ada Instagram kita di literasi zakat wakaf Facebook uh, @literasi zakat wakaf uh, di Twitter ada zakat wakaf today jadi kalau username-nya Zakat Wakaf Today, lalu di YouTube ada literasi Zakat Wakaf. Jadi kita sekarang ada di empat platform sosial media. Nah, ini tampilannya. Ini tadi hasil survei indeks literasi yang tadi saya sempat mention di awal kita lihat indeks literasi, indek literasi zakat itu mencapai 66,78 persen, kategori menengah atau moderat, lalu indeks literasi, indek literasi wakaf mencapai 50, 48 persen itu sangat rendah ya, kategori rendah. Uh -huh. Nah sekarang kita lihat target akun media sosial literasi zakat wakaf ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Ya kenapa? Karena tadi balik di awal yang saya mention tadi, uh, kita sekarang tuh sedang ada bonus demografi gitu. Dan kita juga sedang mempersiapkan aset-aset generasi muda untuk lebih aware, lebih sadar terhadap zakat dan wakaf. Itu kenapa memang kita fokusnya ke generasi milenial dan generasi Z, bahkan mungkin generasi setelah Z ya, seperti generasi alpha gitu. Nah, karena itu strategi pengelolaan kita, kita brandingnya tuh lebih cair gitu. Jadi bahasanya itu semi formal tapi tetap uh, tetap dalam tatanan yang etika ya, Boy, ya. Jadi meskipun kita ini kan sebagai akun representatif uh, dari Direktorat Pemajakan dan Wakaf Officialnya, tapi konten yang kita buat itu tidak selalu hanya tentang program kerja yang ada di kita gitu. Nanti ya, nanti ada beberapa banyak uh, pilar konten yang kita ambil ya. Nanti kita lihat. Nah, uh, strategi yang kita lakukan itu sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama, uh, beberapa yang kita lakukan kita sebelum kita melakukan uh, pembuatan konten kita melakukan riset dulu nih apa riset kebutuhan masyarakat yang kaitannya sama zakat wakaf. Biasanya kita lihat trending search gitu, Boy. Jadi misalnya trending search Google tuh apa sih gitu. Kita selalu ngecek gitu. Jadi kalau misalnya oh mereka lagi banyak bertanya mengenai zakat fitrah gitu. Biasa itu kita bisa jadikan salah satu pilar konten. atau mungkin mereka banyak nanya tentang lembaga zakat. Oh itu nanti akan jadi pilar konten kita gitu nah selain itu kita juga menganalisis performa dari konten media sosial di Transjakarta wakaf misalnya tahun sebelumnya itu penting banget kenapa karena perkembangan-perkembangan eh, desain perkembangan ini selalu berubah gitu bahwa jadi tidak tidak uh, template gitu ya tidak statis ya perkembangan sosial media sosial ini algoritma algoritma sosial media itu selalu berubah itu kenapa kita harus selalu melakukan analisis lalu selain setelah itu kita membuat pilar konten itu seperti saya sebutkan misalnya hari ini kita membuat apa kita meng, mengangkat tema apa itu sudah kita buat lalu kita juga membuat perencanaan kontennya seperti apa yang akan kita tampilkan gitu kan konten ini akan dibawa kemana sih gitu misalnya kayak misalnya kita lagi ada project kau apa contoh ekonomi umat kan nah itu kita buat uh, kayak reels penerima manfaat jadi penerima manfaat manfaatnya kita angkat gitu storynya terus kita buat reels gitu nah itu tuh uh, itu dikemasnya seperti apa nah itu harus direncanakan juga kontennya lalu kita buat editorial plan setiap hari editorial plan itu seperti uh, apa namanya captionnya captionnya seperti apa terus key visualnya apa namanya Unsur-unsur uh, apa yang nanti akan divisual, ke, ya, sesuai dengan target audiens kita, ya? Kita uh, agak sedikit cair, smooth, blend gitu. Seperti itu, kita juga membuat desain dengan berbagai macam tipe, bahwa jadi tidak hanya statis, oh, ngepost gini aja gitu, tapi ada yang tipenya infografis. Infografis itu lebih seperti... Misalnya data-data menampilkan data-data dengan ke, uh, kemasan mungkin lebih informatif. Nah itu kita tampilkan seperti itu. Atau carousel, carousel itu terdiri dari beberapa macam uh, flyer yang nanti kita bisa geser nih slide-nya, gitu kan? Kan banyak tuh sekarang geser aja slide-nya untuk men, uh, untuk kita cari informasinya uh, di slide-slide berikutnya. Mm -hmm. Lalu juga ada reels, reels ini kan juga lagi happening banget nih di Instagram ya di salah satu fitur Instagram yang lagi happening banget, so, uh, mungkin mungkin bisa menyamai TikTok ya saat ini. Yeah. Jadi, uh, uh, jadi dan reels ini kelebihannya itu boy, untuk dia yang bukan follower kita dia bisa lihat uh, video yang kita buat itu itu jadi uh, kenapa uh, dengan adanya konten reels ini viewernya tuh bahkan lebih tinggi daripada uh, subscriber kita tuh bisa gitu daripada follower kita. Jadi cakupannya lebih luas gitu ya. Betul, betul. Lalu kita juga buat skrip video YouTube uh, kaitannya sama edukasi zakat wakaf. Kita buat skripnya dulu. Setelah buat skrip, kita bikin animasinya. Terus melakukan editing konten. Misalnya ada video-video uh, webinar yang kita lakukan, nah, itu kita edit, kita uh, kita masukkan nanti ke dalam uh, YouTube literasi zakat wakaf lalu kita juga melakukan audit dan analisis secara berkala ya karena kan ini terkait dengan uh, kinerja kita di sudut edukasi kita juga uh, selalu melakukan audit dan analisis gitu misalnya apakah yang perencanaan yang kita lakukan ini sudah pas gitu kan ketika kita bikin perencanaan apakah uh, dia akan naik pada hari itu nah itu tuh kadang ada sedikit miss gitu misalnya kita sudah merencanakan ini tapi ternyata oh ini ada request atau ada sesuatu yang harus up gitu harus naik nah itu kadang berubah nah itu tuh harus tetap kita jaga juga gitu terus riding the wave misalnya ada banyak konten nih lagi dibicarain di sosmed yang kira-kira tuh bagus gitu buat diolah lagi gitu misalnya kayak apa ya uh, yang lagi isu-isu yang lagi viral nah itu mungkin bisa itu bisa kita selipkan tuh hanya oh nanti akhirnya kita mengajak masyarakat Intinya, info tentang zakat wakaf, tapi tetap kita pakai isu-isu viral -isu seperti itu bahwa itu nanti adalah beberapa konten dari kita. Seperti itu terus, strateginya kita postingnya everyday, jadi daily untuk Instagram, uh, Instagram, Facebook, Twitter, kita postingnya daily. Kenapa? Karena dalam social media menjaga eksistensi postingan itu sangat penting, ya. Itu bahkan beberapa kali juga kita melakukan. Post itu sehari lebih dari uh, sekali ya. Apabila mungkin ada event atau apa yang memang harus kita naikkan beritanya itu, itu biasa kita posting lebih dari sekali. Uh, di Instagram Story juga, uh, Instagram Story juga banyak fiturnya ya, seperti Q&A gitu kan, apa namanya, uh, kayak survei kecil-kecil, juga suka ada kan Instagram Story, Instagram Story nah itu suka kita gunakan gitu. Jadi itu salah satu bentuk strategi kita untuk meningkatkan engagement dengan follower gitu. Jadi kasusnya uh, dengan mereka melihat ada interaksi, mereka mer uh, menganggap literasi zakat wakaf itu tuh belong to mereka gitu. Dan akhirnya ya nanti untuk mencari informasi ya balik lagi ke literasi zakat wakaf. Selain itu kita juga ada iklan sponsor gitu ya di sosial media, di apa namanya? Di platform sosial media uh, mereka ada, ada menyediakan layanan iklan. Kita juga ada menggunakan iklan di sana. Jadi ada beberapa postingan kita yang memang harus uh, pakai sponsor post seperti itu. Jadi sehingga bisa menarik, kita bisa menargetkan gitu boy dengan iklan itu kita bisa menargetkan target uh, sasaran kita. Jadi kita bisa tentukan gitu. Misalnya kita mau menargetkan uh, muzaki gitu kan, berarti kan menargetkan masyarakat uh, apa namanya umur yang lebih tinggi gitu kan. Nah itu bisa bisa kita bisa atur ketika kita uh, membuat iklan. Itu beberapa strategi yang kita lakukan ya. Lalu implementasi uh, ini uh, alur proses kita membuat konten kontennya. Pertama kita lakukan riset, analisis dulu, lalu kita lakukan perencanaan kontennya. Kita buat editorial plan-nya. Kita biasa bikin editorial plan tuh selama sebulan tuh sudah ready gitu, Boy. Jadi uh, sudah siap gitu caption dan lain-lain tuh sudah siap. Lalu setelah itu eh uh, kita melakukan approval dulu karena memang kita representasi dari uh, suatu, institusi, suatu institusi kementerian. Kita tetap meminta approval sebelum kita publish. Setelah approval, kita melakukan desain atau video production gitu. Jadi kita buat desainnya, kita buat desain flyernya, kita buat uh, videonya. Setelah itu kita desain approval lagi, boy. Jadi ada beberapa checklist nih sebelum kita naik sebelum kita post kita melakukan banyak sekali step-step pengamanan security ya terkait approval gitu. Selain itu kita approval desain lalu kita posting dan setelah itu baru ada tahapan audit yang nanti biasanya berjalan gitu ya. Ini juga sama dengan konten YouTube ada perbedaan sedikit setelah kita melakukan perbedaan konten kita buat ide garis besar cerita Uh, seperti script gitu, uh, hmm. apa namanya? Lalu, setelah itu kita buat uh, script approval lagi, kita minta approval lagi. Lalu setelah itu, kita melakukan shooting or editing video production, atau tergantung jenis videonya ya. Kalau memang memerlukan shooting, uh, kita shooting, lalu editing. Misalnya uh, video animasi, kita bisa lakukan editing. Setelah itu, baru kita video approval. Jadi, setelah setelah video jadi, setelah visualnya jadi, nih, kita minta approval lagi posting lalu audit seperti itu terus uh, dasar si zakat wakaf ini punya beberapa pilar konten yang kita aplikasikan dalam pembuatan konten ini, ini banyak sekali ya uh, Yang rata-rata memang uh, mungkin ada juga uh, mungkin dilakukan juga mungkin dengan akun-akun seagama lain kita yang pertama melakukan uh, memberikan knowledge edukasi zakat wakaf. kita juga ada studi kasus uh, misalnya cara membayar zakat fitrah atau seperti itu. Lalu ada program-program kerja juga yang kita tampilkan, program-program kerjanya tidak hanya sebatas di bidang edukasi ya boya, tapi seluruh program direktur Zakat dan Wakaf bahkan program-program Kementerian Agama uh, kita juga suka bikin kontennya gitu. Uh, terus Riding the Wave yang tadi greetings greetings itu misalnya ada uh, hari besar gitu kita melakukan greetings uh, membuat bikin konten seperti itu lalu event activation tuh misalnya ada event kita kita kan uh, akhir tahun kemarin ada festival di Transjakarta ya mungkin boleh tahu ya nah itu tuh kita bikin event activationnya uh, kita bikin apa namanya kita bikin flyer-flyer yang berhubungan dengan event tersebut, untuk menjelaskan event tersebut nah itu yang biasanya aku bilang rata-rata itu postingannya itu bahkan bisa lebih dari sekali, dua, uh, dua kali posting dalam sehari gitu, karena kita menjelaskan event tersebut uh, juga uh, feed atau misalnya tampilan tone warna yang ada di Instagram di feed kita juga kita sesuaikan dengan event tersebut gitu. Jadi pasti akan ada perubahan uh, fit nih, perubahan tampilan feed ketika kita ada event atau ketika memang kita sedang, sedang regular posting seperti biasa. Terus ada quote misalnya ada quote dari pimpinan kita yang berhubungan dengan zakat wakaf yang menarik untuk disampaikan kepada publik eh uh, untuk menggugah motivasi ya motivasi follower kita. tuh biasanya kita sampaikan juga. Terus ini di stories itu di Q&A tadi aku bilang aku mention. Terus nanti di YouTube kita ada beberapa video nih boy tahun ini yang nanti akan kita buat ya. Nah, nanti kita akan membuat video mengenai kantor urusan agama percontohan ekonomi umat yang termasuk dalam project kita nanti. Uh, kita nanti akan bikin beberapa videonya, lalu kita akan memberikan video narasi yang bersifatnya menjelaskan mengenai uh, edukasi zakat dan wakaf, itu ada beberapa tema tertentu yang nanti akan kita buat, lalu juga ada sosial eksperimen zakat wakaf itu mungkin beberapa video sosial eksperimen yang yang di YouTube tuh sedang happening ya gitu. Nah itu kita nanti akan kita buat, kita sesuaikan dengan konten tema Jakarta Wakaf. Lalu ada video yang seperti sinematik seperti uh, seperti sinema seperti film gitu. Jadi lebih uh, lebih ada storytellingnya. Nanti juga uh, kita akan rencanakan di tahun 2002 ini di YouTube uh, literasi Jakarta Wakaf. Nah ada beberapa ini ada strategi tipe konten yang kita buat ya. Mungkin ini juga Uh, sudah saya mention beberapa tadi seperti foto, infografis, karusel, yang bentuknya desain gitu ya, yang terus ada stories, instagram stories, reels di bawah 60 detik, reels di bawah di atas 60 detik ada video atau instagram TV, lalu di YouTube ada video atau cerita pendek gitu. Nah, ini Uh, ini biasa kita bikin perencanaan konten seperti ini, bu. Jadi satu bulan itu kita udah udah tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Nah pembuatannya ini uh, tentu berdasarkan analisis sebelumnya ya, analisis konten-konten sebelumnya dan apa yang sedang happening dan apa yang akan terjadi gitu itu juga kita analisis. Juga kita banyak kita juga banyak melihat referensi dari akunnya akun zakat wakaf ya, yang berhubungan dengan uh, zakat wakaf seperti yang dimiliki lembaga lain. Kita juga banyak lihat uh, ini perkembangan mereka gitu. Pokoknya selalu dinamis ya boy. Kita nggak bisa nggak bisa hanya harus banyak harus banyak saling lihat referensi juga gitu loh. Tidak hanya ber, tidak hanya terpaku pada uh, akun yang kita punya aja gitu. Jadi ini kita kita bikin dalam per bulan ya konten uh, plan nya. Nah ini editorial plan yang kita buat boy. Jadi ini untuk strategi kita. Kenapa uh, ini juga nanti mungkin bisa dipraktekkan buat teman-teman ya yang mempunyai, yang nanti sudah mengelola akun konten sosial media. Jadi uh, kita setelah membuat pilar konten, kita bikin editorial plan nya. Nah editorial plan nya itu uh, terdiri dari uh, captionnya. Karena kita ada tiga platform, berarti caption Instagram, Facebook, Twitter, itu kita bikin captionnya dulu nih boy. Lalu setelah itu uh, kita bikin key visualnya. Key visualnya itu, uh, maksudnya itu apa sih yang kita akan kita tampilkan dalam visualnya. Nah itu kita bikin di situ gitu. Uh, terus setelah itu desainnya, preview desainnya kita buat. Nah ini biasanya editorial plan ini kita bikin. Untuk memudahkan memudahkan apa memudahkan pengoreksian tuh biasanya kita bikin seminggu itu sudah sudah selesai gitu boy. Jadi seminggu itu sudah 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 terbentuk seperti ini. Jadi jadi ketika kita minta approval itu bisa lebih uh, tidak daily gitu ya. Tidak mau tampil mau posting baru kita bikin tuh enggak gitu. Jadi kita kita bikin uh, perencanaannya dulu terus setelah itu nah ini beberapa Desain preview sebelum konten diposting ini di Instagram Oke lalu ini yang aku sebutin riding the wave ya yang kemarin juga sempat kemarin kita dapat materi digital ya dari narasumber kita tuh Hunugraha di acara EL Kalati Agent of Change saya dia bilang bikin seperti ini menurut beliau. Jadi kita banyak bikin meme-meme seperti ini, mimim seperti ini gitu. Nah ini bisa menarik atraktif ini, atraktif masyarakat gitu. Terus, nah ini reels preview yang kita bikin dalam seminggu itu kita bisa bikin dua Reels Boy, jadi uh, kontennya bisa banyak ya, bisa mengenai edukasi seperti cara mudah bayar zakat terus juga program-program kerja kita, ataukah, atau yang berhubungan dengan motivasi, quote seperti itu tuh bisa kita bikin dan itu tuh lebih enak dilihatnya tuh karena secara visual, jadi uh, uh, lebih nyampe gitu pesannya dan juga kita lihat viewernya ya, ini yang seribu, seribu 14 ini viewernya gitu sudah dilihat sebanyak 1.014 kali 2005. Jadi uh, kita kalau misalnya kita post kita post suatu postingan gitu misalnya di feed, ya kayaknya kalau mencapai mencapai like sampai seribu tuh kayaknya susah gitu kan. Tapi kalau di reels tuh ternyata bisa mencapai ribuan viewer gitu ternyata bisa. Gitu. Itu menurut. Uh, dalam strategi kita awalnya oh, lebih efektif gitu kan itu kenapa kita sekarang 2022 ini banyak video reelsnya gitu lalu nah ini gambar di YouTube uh, tadi kan Boy bilang, aku tahunya IG Literasi Zakat Wakaf aja nih Mbak gitu. Oh enggak, kita ada YouTube-nya nih. Jadi tahun 2021 kita udah mulai YouTube dan memang uh, Uh, strategi kita waktu itu adalah video animasi gitu. Hmm, itu ini kenal. ya, kayak, ini ya, kayak nusa rara ya kalau ngelihat uh, ini. Jadi, jadi ada itunya, ada karakternya. Yeah, ada tokohnya. Kalau, uh -uh, jadi ada karakter kita namanya Zaki waki pokoknya. Ini dia ada beberapa, ada beberapa, ada beberapa karakter dan tokoh pendukung lah pakai kayak cerita gitu. Ya, hmm. inilah lumayan menarik ini ya, lumayan menarik uh, viewer juga ya. Terus juga apa namanya kegiatan-kegiatan festival literasi yang kita lakukan seperti webinar-webinar, videonya juga kita upload dan kita edit, kita tayangkan di sini. Kita gitu. untuk selanjutnya 2022 nanti kita beda strategi nih bu, yang tadi saya, yang tadi aku mention tadi ya, nanti kita nanti akan lebih banyak mengeksplor seputar zakat wakaf tapi pakai real talent gitu, jadi bukan video animasi. Jadi nanti kita kita bisa lihatlah nanti nanti perkembang kita bisa analisis. Perbedaannya seperti apa ya nanti? Oke, ini performance dan insight-nya. Kita bisa lihat di sini, audience akun Nitra Zakat Wakaf ini uh, terba kebanyakan gendernya male, dan sisanya ini ternyata wanita. ya. Jadi lebih banyak followernya itu dari pria nih, 58%. Sebenarnya sisanya 42% wanita. Dan dilihat dari usia, Uh, kita sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu mm -hmm. memang uh, rentang usianya itu paling banyak uh, 18-34 tahun gitu. Jadi ini memang sesuai dengan uh, target yang sudah kita tetapkan ya. Lalu kita bisa lihat ini, uh, ini follower terbanyak itu dari kota mana sih? Gitu. Dan ternyata memang yang terbanyak dari Jakarta ya, kota besar gitu kan. Uh, untuk um, apa? Social medianya juga lebih tinggi ya. Uh, kita bisa lihat di sini ada 23,32 persen, lalu ya Pontianak, Depok, Bandung, Bekasi masih seputaran ini ya. Masih ya seputaran. Boleh ya boleh tabek gitu. Jog, Tapi ini ya menariknya om. ada Pontianak ini nomor dua. Nah, ini, kena, <laughs> yang ini duit. kenapa menarik bahwa jadi kita pernah ada event STK di Pontianak ya. Nah waktu itu kita ikut pameran Mas Islam. Nah akun literasi zakat wakaf itu kita dikempen di situ gitu. Jadi eh uh, jadi peserta pengunjung-pengunjung uh, pameran itu kita mintain untuk follow. Dan memang event-event offline seperti ini memang sangat membantu sekali boy untuk kita meningkatkan follower kita gitu. Dan itu tuh STK-nya itu dari tahun 2000 Uh, 19, berarti kalau se sampai sekarang mereka masih follow berarti mereka tidak hanya asal follow terus habis itu unfollow gitu kan jadi mereka tetap stay uh, di akun ini, jadi follower gitu, jadi itu ya menarik sih mudah-mudahan uh, setelah pandemi kita banyak event-event di luar kita bisa ngajak masyarakat lebih jauh lagi untuk follow kita ya mm -hmm. Lalu, nah ini sepanjang tahun 2022 pertumbuhan follower itu meningkat uh, hingga akhirnya uh, 5 Maret itu kita sebanyak 11.457 follower. Jadi ada peningkatan followernya. Lalu, sepanjang tahun 2022 akunnya sudah menjangkau 3 juta 10.000 akun Instagram dan mendapat impresi atau dilihat itu sebanyak ya 3 juta lebih ya Nah, ini kenapa uh, kita bisa lihat di sini bagaimana jangkauan sosial media itu sangat jauh, ya Bu, ya, dibandingkan bila kita melakukan sosialisasi secara konvensional. Secara konvensional, tuh, misalnya kita melakukan seminar, atau mungkin kita melakukan apa namanya, eh, uh, uh, apa memasang baliho atau memasang poster di mana flyer. gitu, dan ternyata di sosial media kita bisa analisis. Ini uh, bisa menjangkau lebih dari uh, lebih dari target yang mungkin kita inginkan gitu kan. Apalagi nanti ditambah dengan kita melakukan sponsor post yang iklan tadi. Itu nanti reach-nya bisa lebih tinggi lagi tuh boy gitu. Oke. Okay. Lalu ini total post feed-nya sepanjang tahun 2022 sudah posting sebanyak 70 feed dan berapa dan uh, wait wait dan apa 29 reels dan sudah mendapatkan 3.600 like dan 266 komentar Ini kita lihat engagement-nya itu sudah yang cukup bagus ya Lalu ini Instagram story-nya sudah 414 story yang sudah kita post dengan rata-rata ternyata setiap hari kita bisa memposting lebih dari uh, satu konten ya Itu rata-rata sehari itu bisa 4 konten di Instagram story hmm, Dari dan dari Instagram story ini juga kita bisa analisis boy impresinya, reach-nya bisa kita analisis, kita bisa lihat uh, bisa mencapai uh, impresi sebanyak 48.100 dan jangkauan itu bisa mencapai 47.400 untuk di Instagram story-nya ya. Nah, ini lumayan bagus, cukup bagus. Nah, Terus, so, sekian dulu, kalau dari aku, dari presentasinya, mungkin nanti kita bisa sharing lagi, terima kasih. Aku stop share ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah itu menarik tadi yang dipaparkan ternyata memang apa istilahnya kampanye gitu ya mungkin kampanye literasi dan edukasi melalui media sosial itu mendapatkan engagement dan juga ini yang sangat besar gitu karena seperti yang kemarin kita ikuti bersama-sama. Uh, ini efek berantainya itu besar sekali ya. Jadi misalkan kalau apalagi kalau misalkan lagi viral gitu, jadi viral oh. di mana-mana itu pasti, wah itu uh, heboh gitu pastinya <laughs> karena memang pengguna uh, pengguna media sosial kita ini sangat besar sekali seperti yang tadi ada penambahan. Nah kalau untuk strategi lainnya misalkan uh, yang saya tahu kan. Mungkin ya ini entah benar atau tidak. Ketika posting itu katanya ada waktu-waktu tertentu gitu ya, Mbak. Iya. Jadi waktu-waktu tertentu yang istilahnya tuh bisa mencapai target yang lebih besar. Apakah ada nggak sih sebenarnya betul, kayak gitu? Betul. Ada sih boy. Uh, sayangnya datanya aku nggak share di sini ya. Jadi biasanya kita tuh posting uh, sekitar pukul 5 lima sore gitu. Dan itu tuh waktu ketika pukul itu waktunya memang uh, masyarakat mungkin banyak yang melihat sosial media ya lima sore ke atas deh itu biasanya kita posting waktu-waktu uh, tersebut itu sebenarnya ada datanya cuma aku nggak aku be lupa mention di ini ya di materi gitu biasanya memang kita uh, seperti itu boy untuk tapi untuk misalnya greetings itu tetap biasanya paginya itu kita coba up karena kan kalau greetings tuh kan momennya nggak dapet ya kalau misalnya kita greeting sore hari gitu, yang itu sih. Hmm gitu ya. Jadi uh, memang ada jam prime time seperti itu ya kalau iya iya. Iya kalau jam, sosial yeah, iya ada sosial media seperti itu ada waktu-waktunya lah kapan sebaiknya kita posting gitu. Hmm nah kalau untuk tim ini kan nggak mungkin berbicara sendiri gitu ya. Ada berapa orang dalam tim uh, strategi sosial media literasi zakat wakaf ini yang terlibat, ini mbak? Hmm. Ya pasti uh, mungkin ini juga buat sharing buat teman-teman yang mau memulai juga. Kita hmm. pasti yang pertama kita butuh uh, copywriter ya buat menulis gitu. Terus juga kita butuh desainer. Ya, itu penting banget kan desainer. Terus juga kita butuh content creator juga. Jadi. Sebenarnya kalau buat tim sih boy nggak banyak sih kalau misalnya di kita karena mungkin sekitar 4 sampai lima orang ya gitu dan itu tuh bisa kita bisa maksimalkan agar uh, seluruh seluruh apa namanya perencanaan pos itu bisa berjalan dengan lancar gitu kurang lebih seperti itu sih hmm. jadi, jadi kalau ada... misalnya teman-teman yang mau mulai dengan tenaga-tenaga yang seperti itu sebenarnya bisa sih sebenarnya bisa Hmm. Jadi uh, sih tenaga yang tadi dibutuhkan ada copywriter ya, gitu. terus copywriter terus... buat menulis uh, copywritingnya kan, lalu desainer, terus nanti juga ada kalau misalnya kita yang karena kita di ekonomi syariah ya di zakat wakaf tentu kita butuh copywriter yang memang paham ya mengenai hmm. uh, zakat wakaf, mengenai ekonomi syariah. Jadi memang ada copywriter kita yang basicnya itu ekonomi syariah boy gitu. Jadi Uh, apa namanya kita juga cari copywriter itu memang dia ada basic ilmu di ekonomi syariah lalu juga kita juga ada buat perencananya juga buat kita merencanakan perencanaan kontennya itu kita juga ada ada timnya sendiri sih gitu selain desainer dan lain-lainnya. Hmm ya, ya dan yang pastinya di mereka memang sudah ahli ya di bidang masing-masing seperti desainer mm -hmm. dia tak tahu nih gitu loh. Yeah. Iya dan iya dan mereka juga ahli di sosial media strategis juga gitu. Jadi memang udah punya pengalaman di udah punya pengalaman di sosial media gitu. Jadi sudah sudah paham bagaimana uh, cara untuk uh, bisa manage sosial media itu seperti apa gitu. Hmm baik ya ini menarik sekali nih karena kan ya, ya bisa dikatakan ya. Kita ini generasi-generasi yang muda, yang angkatan dari 80-an ini benar-benar bergantung gitu kepada ponsel uh, ya, atau smartphone masing-masing dalam semua kegiatan gitu. Bahkan kita sekarang nampaknya nyaris kalau nyari info apapun itu di ponsel ya. Iya benar Udah Pokoknya jarang banget dia nonton TV. Coba hmm. Coba kita kapan menyempatkan waktu banget untuk nonton TV itu kayaknya udah enggak ya. Udah kalau misalnya gitu kan pasti kita ngeliat tuh udah dari Youtube, atau sekarang di TikTok, atau dari IG, udah gitu kayak informasi tuh ada di sana semua. Twitter, Twitter nih pas ini banget sih Boy, misalnya pengen dapat informasi cepet, bisa lihat di Twitter gitu kan. Bisa pengen tahu nih misalnya ada perkembangan apa sih, terus misalnya kayak kemarin kan ada Grammy, cek Grammy. Bisa ngeliat sosial kan di tuh di Twitter gitu, jadi bisa kelihatan info-infonya. Di TV tuh malah, jar maksudnya kita tuh kadang nggak bisa cari apa informasi yang kita inginkan gitu kan di TV gitu. Eh uh -huh. uh, maksudnya yaitu template oh oh ini atau kita mesti nyesuaiin kan dengan jadwal yang ada di TV Betul. gitu kan. Ah, kalau di uh, uh, kalau di sosial media kan enggak. Kita mau informasi apa? Kita mau informasi zakat wakaf. Oh mau bayar zakat wakaf eh uh, di ini oh sekarang bisa lo zakat wakaf di KUA karena ternyata KUA tuh udah ada UPZ-nya yeah. gitu kan itu kita bisa lihat tuh di di Google Search kita bisa search di Google gitu dan itu juga kayak apa sih informasi-informasi uh, yang ada di kita itu kan isunya sebenarnya sangat dinanti ya oleh masyarakat gitu kan apa namanya nah itu kenapa kita tuh harus kayak uh, ya emang kita harus campaign di social media, karena masyarakat juga pasti banyak yang pengen tahu, gitu kan. Coba, masyarakat mungkin belum tahu kalau kita bisa bayar zakat di KUA, gitu kan. Nah, itu tuh yang harus kita harus kita selalu kasih informasinya, edukasinya, gitu. Itu sih, kita harus, gini deh, kemarin kan kita banyak, ada narasumber kan bilang gini kan ya, Boya, Mas Tuhu Nugraha, banjirilah Media sosial dengan konten-konten yang baik gitu, yeah. karena yeah. itu bisa menekan konten-konten hoax atau konten-konten tuh yang jelek gitu. Jadi, jangan skeptis, jangan kayak, "Ah, apa sih? Aku buka, kayaknya anakku, anaknya udah males banget lihat sosmed, banyak yang hoax, banyak yang kayak..." Iya, apa sih? Berita nggak jelas gitu, atau berita berita yang di luar kayak misalnya menyangkut sarah dan lain-lain gitu kan? Nah, itu tuh ya tapi jangan kayak gitu ya kalau justru kalau misalnya kita banjiri apa namanya sosial media kita dulu deh sosial, kita pasti punya sosial media kan konten-konten mm -hmm. uh, kita dengan hal-hal yang bersifat baik hal yang bersifat positif ya konten positif pasti yang konten-konten yang jelek-jelek tadi nih yang sekarang lagi berkembang yang hoax hoax itu ya pasti nanti akan tergurus karena ya kita kita usaha ke sana gitu kita usaha untuk membanjiri sosial media kita dengan konten-konten yang positif Iya itu tadi mungkin menyambung sama omongan Mbak Sinta ya dan juga Pak Tugu kemarin bahwa yeah. um, ia mengajak untuk membanjiri ya postingan-postingan mm -mm. di mm -mm. media sosial dengan konten-konten yang positif. Ini juga sejalan dengan quotes nih saya baca quotesnya Ali bin Abi Talib ini yakni kejadian oh, yeah. terus ada bukan karena banyaknya orang-orang mm -mm. jahat tapi karena diamnya orang-orang baik ya seperti Oh itinya. iya benar-benar. Iya, ya. iya, itu itu kayak selaras banget ya dengan kita ya. Bagus sih, ya, bagus sih. Iya. Nah, berarti bisa dikatakan Mbak, tadi kan sudah dipaparkan ada datanya tentang engagement dan reach-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa eh, kampanye literasi melalui sosial media atau media sosial ini cukup efektif bagi eh ke ya kalau misalnya untuk saat ini aku bisa bilang sih efektif itu berdasarkan data ya uh, dan kita juga ini juga uh, bisa menekan budget kita boy gitu jadi uh, kita tahu anggaran kita sangat terbatas ya gitu dari apalagi dari segi edukasi itu sangat terbatas nah dengan adanya Uh, social media kita bisa menekan budget yang biasa kita lakukan secara offline gitu kan. Secara offline pasti kita butuh banyak budget ya. Belum uh, uh, kayak kita bisa mention mungkin sewa gedung atau segala macam menghadirkan orang gitu kan. Itu pasti butuh banyak budget. Nah dengan social media, dengan kita bisa mengefektif mengefektifkan budget kita, tapi dengan reach atau jangkauan tuh yang lebih tinggi dan lebih bisa kita atur gitu, bisa kita manage gitu kan, lalu yang tadi aku bilang sponsor post itu bisa kita lihat gitu, oh kita pengen nyasar uh, konten ini ke sini ke target audiens ini tuh bisa gitu lewat sosial media, nah itu kenapa kenapa ke kita memang harus aku banyak uh, mungkin kasih saran buat teman-teman di unit kerja uh, ini ya mungkin bisa mulai deh kayak ya misalnya program-program kerjanya bisa di-share di, di sosial medianya masing-masing kita kita bikin gitu sosial medianya. Mungkin kayak di KUA kan aku kita sekarang lagi ada proyek KUA contoh ekonomi umat ya Boya itu ada beberapa KUA hmm. juga sudah bagus gitu bikin sosial media sendiri dan mereka mem, uh, memanfaatkannya dengan baik dengan uh, apa namanya men-share program kerja mereka uh, dengan membuat aktivasi-aktivasi sosial media tuh yang baik aku juga bahkan uh, kita uh, di proyek kau apa contoh ekonomi umat ini kan boy kita ada penerima manfaat yang me, apa namanya yang mem, apa yang mempromosikan produknya itu melalui sosial media gitu loh. Iya. Yeah. Dan yeah. itu dan itu tuh kayak uh, apa sih namanya terniat gitu loh jadi kayak bikin 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 template fitnya juga bagus gitu kan apa namanya bikin Nah, aku share bisa nggak ya? Jadi pengen share nih. Coba boleh ah, ya? Boleh boleh silahkan Aku jadi promosi ini nih promosi uh, program kita nih di literasi ya, di kau apa contoh ekonomi umat. entar-entar. Uh, iya jadi uh, mungkin sekedar intermezzo juga buat teman-teman sambil menunggu ininya. Jadi kalau percontohan ekonomi umat ini sudah berjalan di 11 ya, 11 KUA di, yang menjadi pilot project pertama. Kalau yang pernah saya datangi itu di KUA Jawi Gebang, terus di KUA Sidoarjo dan juga pa, uh, yang paling dekat tetangga saya di KUA Duren Sawit. Nah, betul. <laughs> Kelihatan nggak ini Ya. Yeah, yeah. Nah, ini salah satu produk, produk uh, penerima manfaat kita yang mendapatkan bantuan 10 juta uh, modal usaha dan dia sudah membuat akun IG untuk mempromosikan dagangannya ya, mempromosikan dagang, <laughs> mempromosikan produknya. Hmm. Kita bisa lihat fitnya ya, ada kuisnya segala, gitu kan. Hmm, Oke. Okay, okay. Ini bagus banget gitu, loh jadi kayak nih yang ini ya. Ini ini ini, ini lagi menunda lapar nih. nih cakep nih. <laughs> yang lagi <laughs> ini happening kemarin. Yang lagi ya. viral nih. Siapa namanya? Ya. Mbak Rara, Mbak Rara. Mbak Rara nah ini ini bagus nih. Dia ngikut uh, ngikutin riding the wave ya strategi kita tadi ya gitu. Menunda hmm. apa empat tutorial bukan untuk menunda hujan tapi untuk menunda lapar. <laughs> ini kreatif banget ya pem, apa namanya? Uh, desainernya gitu, konten kreatornya kreatif banget. Nah itu salah satu riding the wave nih boy, gitu kan. Mm -hmm. Ya gitulah. Jadi uh, gimana kita menarik uh, viewer bisa relate gitu loh, engage dengan konten-konten uh, yang kita lakukan. Nah ini salah satu uh, ini ya yang dilakukan oleh penerima manfaat kita. Nah aku juga mau share buat literasi zakat wakaf. Aku mau share ini nah ini ya nah, ini kan kita bisa lihat ini tampilan fitnya seperti ini jadi tone warnanya itu rapi boy jadi nggak kayak oh ini ada warna yang lain gitu jadi kita berusaha untuk uh, untuk tone colornya itu kita bikin serapi mungkin gitu kan kita yeah. bisa lihat uh, tonnya ini kalem pasanis ini lagi seperti ini ya tonnya ya Nah seperti ini nah kita bisa lihat ada ada kesamaannya ada. Nah, se ini seperti ini. Nah, sebelumnya sebelumnya berubah. Sebelumnya seperti ini. Gitu. Jadi ada ada jadi selalu ini selalu selalu mengikuti apa yang tema yang sekarang sedang kita lakukan gitu. Coba kita lihat ketika waktu itu kita ada event festival literasi zakat wakaf ya kita ada event festivalitas di Jakarta Ini awal tahun 2022 tren warna kita seperti ini. Ini juga berdasarkan riset juga ya, Boy. Jadi teman-teman juga melakukan riset juga tren warna apa yang sekarang sedang oke okay gitu, sekarang sedang naik. Nah. Oh, ya. tadi abu-abu, terus yang kedua orange ya. Terus ini, oh, ini okay. apa? Biru nih sekarang agak-agak ungu kebiru. Nah, aku ya mau ini. lihat nah ini ketika malam apresiasi nih ya. bu literasi ya kita tone warnanya seperti ini. Itu semuanya sama kita bikin sama desain templatenya. warnanya sama gitu. Ini hmm. ketika masih berlangsung festivalitas. Jadi seperti itu. Jadi uh, ada ada dinamisnya ya ada ada apa namanya? Ada perubahan dalam template dan desain sehingga follower kita tuh nggak gampang bosen gitu kan? Nah, seperti, itu oke, okay. paling itu sih share dari aku. Ya, ini uh. menarik banget ini karena tadinya kita ingin memadatkan ya. <laughs> <laughs> ya. Uh, ya. Tapi ini sangat menarik karena memang. Uh, pembicaraan mengenai strategi media sosial ini sangat uh, kekinian ya konteksnya itu benar-benar apa yang terjadi dan juga uh, ya. relevan dengan betul, dengan situasi betul. saat ini betul. gitu dan jadi, ya, mm -mm. kalau betul. saya juga melihat instansi lain juga bukan hanya instansi-instansi uh, lain khususnya pemerintah juga tampaknya sudah uh, sadar dengan hal itu gitu betul, kan betul. jadi tidak hanya kita gitu di literasi betul, zakat wakaf di tempat-tempat lain juga gitu bahkan betul. juga ada beberapa uh, kanwil atau kan kemenak hmm. juga bagus-bagus uh, juga kok hmm, bagus -bagus. apalagi bimas islam juga keren banget Always ya. Yeah. Juga kayak ada beberapa juga kita juga lihat referensi dari Kemenkum juga bagus di dari di, apa di Jen Pajak juga oke. Okay, social medianya aku juga sering lihat di social media BPS juga bagus banget penuturan BPS itu kan uh, bahasanya mungkin agak sedikit tinggi ya tapi hmm. bisa disesuaikan gitu. Ya bagus sih uh, beberapa akun pemerintah sekarang sudah sangat baik ya sudah sangat bisa relate dengan masyarakat dengan audiens sesuai dengan target yang ingin mereka capai juga ya segmentasinya. Hmm, iya ini juga ada yang mengapresiasi nih dari Eko Budi Prastio katanya Men materinya menarik sekali ini mantap katanya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. yeah, tapi kita sure. juga harus terbatas waktu ini Mbak Sinta mau digali yeah, lebih yeah. dalam lagi dan juga tadinya kita memang ingin dipadatkan <laughs> tapi ternyata banyak sekali yang menarik yang bisa digali. Jadi mungkin dari Mbak Sinta apa nih istilahnya closing statement lah okay. untuk acara ini kepada teman-teman di Mas Islam yang mungkin mau memulai mengenak bergerak di dalam promosi di sosial media. Oke. Okay seperti itu aku lebih kayak kita gimana kita bangun uh, kita bangun upgrade diri kita dulu nih boy jadi sebelum kita terjun sebelum kita manage sosial media aku pengen kita kenal dulu nih sosial media gitu jadi jangan jangan langsung oh bikin bikin aja oh kita bikin konten aja bikin post aja enggak gitu tapi kita kenali dulu sosial media yang apa yang kita targeting kita mau gitu misalnya kayak misalnya memang targetnya ingin menyasar yang lebih tinggi kan sekarang mereka lebih ke Facebook ya, jadi yang lebih yang usianya di atas milenial tuh mungkin sekarang lebih lebih sukanya Facebook nih boy, jadi lebih aktif di Facebook daripada Instagram atau mungkin pengen car, pengen targetnya memang sasarannya yang lebih muda gitu di Twitter itu tuh lebih ini atau mungkin memang uh, pengen sasarannya di generasi TikTok nih bisa bikin di TikTok ini. Jadi kadang kalau misalnya kita bikin semua, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita ingin target yang kita capai, jadi kadang pencapaiannya juga rendah. Kita sesuaikan dengan target kita dulu, kita 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 kenali dulu sosial medianya seperti apa, apa yang mau kita masukin di sana, apakah kita mau ke Instagram, TikTok. Facebook, Twitter, sekarang banyak banget platform sosial media. Nah, itu tuh kita kenali dulu, setelah itu kita pelajari dulu, kita bangun upgrade diri kita dulu nih untuk selalu apa namanya selalu ingin mencari tahu hal yang baru gitu. kalau menurut aku sih dari itu dulu sih dari diri kita dulu lalu kita pelajari uh, bagaimana karakter sosial media yang ingin kita masukin lalu ya itu uh, seperti tadi yang narasumber Mas Tuhu Nugraha praktisi digital digital yang pernah yang kemarin kita undang juga di acara ya udah banjirlah konten-konten uh, kita dengan konten-konten yang baik gitu sosial media kita Ya, mulai dari diri kita sendiri juga boleh. Di akun sosial media kita sendiri juga boleh. Terus, juga ya, paling dari aku itu sama. Jangan lupa saksikan, saksikan, <laughs> jangan lupa uh, selalu ngikutin literasi zakat wakaf. Ya, kita di Ramadan ini ada program ngabubu live. Jadi selama Selasa dan Kamis kita ada program ngabuburit, tapi dengan narasumber-narasumber yang keren-keren banget, terutama mengenai zakat dan wakaf. Kita akan banyak sharing uh, mengenai program-program zakat dan wakaf yang sekarang mungkin sedang dilakukan oleh teman-teman kita di lembaga amil zakat atau di sana. Jadi uh, itu setiap jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jadi sekalian ngabuburit nih, boy, kita ngabubu live di live Instagram zakat dan wakaf. Kalau oh, dari aku cukup seperti ini mudah-mudahan. Oh iya sama ini mungkin buat teman-teman kok habis-habisnya ya kalau <laughs> Jadi gini, kalau misalnya nih ada teman-teman yang sudah punya akun IG literasi zakat, uh, bukan punya akun IG sosial media. Ayo kita saling follow gitu. Jadi ayo kita saling repost, saling like, saling komen Kenapa kayak gitu? Karena itu nanti akan menimbulkan engagement yang bagus di antara kita gitu. Jadi itu salah satu aktivasi uh, sosial media yang uh, sering aku terapin juga. Jadi perbanyak deh. Like perbanyak deh komen di akun IG masing-masing. Ini kan pasti banyak. Komentar agama tuh kan satkernya banyak banget ya. Betul. Dan itu tuh mungkin rata rata mungkin udah punya akun sosial media. Ayo deh kita saling follow gitu. Jadi kita saling like, kita saling repost, saling share gitu. Paling dari dari aku sih itu sih Boy. Terima kasih iya. ya Bimas Islam. Udah. Iya. Mbak Sinta ini juga bisa dimulai mungkin dari Satker Kementerian Agama dulu ya, untuk saling follow. Oh, repost gitu, karena ini Sali yang repose. menyaksikan ini dari berbagai penjuru Nusantara, ini ada dari Aceh sampai Papua, ini tadi uh, closing statement dari Mbak Sinta, ayo kita saling follow, saling repost agar membanjiri konten-konten di media sosial kita. Di Betul. dunia maya, itu dengan konten-konten positif karena sekali lagi, ya. tadi mengutip dari kutipan dari Ali Bin Abi Thalib, karena kezaliman itu terjadi bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Oke, okay. terima kasih bagi Mbak Sinta atas waktunya, ya, dan juga ya, teman-teman mahasiswa -teman yang sudah menyaksikan melalui platform uh, sosial media kami, juga di YouTube dan juga Facebook, dan saya Boya Aditya. Pada akhirnya kami tentu diri pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.